Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Insinyur Derajat, Kepala Dinas Perdagangan Jawa Timur, yang mencoba membuat sebuah gerakan ekonomi di tengah pandemi dengan misi dagang Provinsi Jawa Timur. Pondok Pesantren Mukmin Mandiri dilibatkan untuk bersama-sama bagaimana di tengah pandemi ini ekonomi dan usaha pesantren berjalan, bertahan, tumbuh, dan berkembang. Subhanallah, tidak ada kata yang patut saya sampaikan kecuali mengapresiasi sebuah gerakan ekonomi misi dagang yang telah dilakukan oleh Bapak Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Jawa Timur. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberkahi setiap ikhtiar ini, dan insya Allah misi dagang ini sangat bermanfaat untuk penguatan ekonomi Jawa Timur di tengah pandemi seperti ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini misi dagang Jawa Timur yang agak luar biasa karena dilaksanakan secara hibrid antara offline yang diikuti oleh 70 pelaku usaha dari Jawa Timur dan 45 dari provinsi lain, yaitu dari Kalimantan, dari Maluku, dan juga dari Sulawesi. Maka ini mengindikasikan apa upaya pemulihan ekonomi lewat pergerakan ekonomi ini mempertemukan antara pelaku-pelaku usaha perdagangan dari Jawa Timur maupun dari provinsi mitra. Alhamdulillah, dari 50 lebih pelaku usaha ini ada identifikasi beberapa transaksi, baik itu yang dibeli oleh Jawa Timur maupun yang dibeli oleh provinsi lain dan sebaliknya, sehingga ada 168 miliar lebih transaksi pada hari ini. Sesungguhnya ini adalah pemantik awal. Jadi setelah acara ini akan diikuti dengan kegiatan transaksi dari individu-individu, sekaligus ada mencukupi pesanan-pesanan yang ada di hari ini. Ada yang lebih, ada bulanan, ada 6 bulan, ada tahunan. Nah, ini mengindikasikan betapa pelaku usaha sudah merindukan misi dagang atau juga pertemuan antara pelaku industri dagang untuk mempertemukan produk-produknya sehingga terinteraksi. Dan ini mengindikasikan memang agenda ini masih diperlukan dan akan terus dikembangkan. Saya kira itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.